Saung angin. Lagi nih bapak-bapak. Backgroundnya gak enak. Ayo. 1, 2, 3. Itu tuh ada penampakan di belakangnya. Lagi nangkring. Mundur lagi ya. Mundur lagi sedikit. Di situ. Iya. Proses pembuangan tunas air oleh penghulu Marta Atok. Santai dong. Dia marah-marah, santai dong, kena saya nih. Ini pembantaian, mutilasi. Mutilasi pembantaian pohon bagus-bagus dirusak-rusak. Aduh. Pusing jadi pengangguran. Ngopi di mana? Di Kampung Anggur, Om. Kampung Anggur, mantap ya. Iya, mantap. Tugas kita sekarang mau ngapain? Mau pruning. Pruning. Kita babat habis yang lokal, kita ganti perennya import nih. Kasihan dia udah bagus-bagus Kampung Anggur. Nanti kita ganti dengan varian apa aja yang bakal diganti Bapak penghulu? Minimal Jupe dulu. Jupe dulu. Bukan Jule Veres ya. Jupe itu adalah varian Jupiter. Anggur Jupiter. Nah, ini dia juga hebatnya ada keterangannya. Anggur Vitis vinifera pakan lebah. Ini di sini juga ada pakan apa ternak lebah. Dan ini anggur ini diciptakan untuk pakan lebahnya. Ini kandungannya yang akan dihasilkan oleh lebah. Nanti kita lihat tepatnya. Ini dia belum tahu jenisnya, asal nanam mungkin di anggur ya, anggur tok. Dan percabangannya pun dia beraturan dari bawah. Ini dia satu pohon apa dua pohon dari nanam di sini sekalian? Itu dua. Satu. Satu. Tapi gede-gede banget ya. Batangnya pun terawat walaupun lokal. Ya. Apa itu Om? Madu apa yang di sana? Madu kencreng. Bukan. Apa? Itu namanya madu teuwel. Madu teuwel. Iya. Ya coba kita lihat yuk madu teuwel. Ternak madu teuwel. Ini juga banyak anak-anak bermain. Nah ini nih tempat budidaya lebah buat madu. Luar biasa, sangat inspiratif sekali. Kapan kampung saya bisa kayak begini ya? Ini masih tapi, baru Om. Tapi bisa dibuka gak sih Om? Dalamnya kayak gimana sih? Boleh gak sih? Gak bisa? Di lapan. Tapi panen ini, madu. Yang ini? Ya itu bisa. Ada sini gak? Harus di baud. Itu ada. Pengen lihat gitu? Ya boleh, kalau mau lihat boleh. Ah, ini dia tuh. Proses. Proses apa ya namanya? Ini lagi bikin penyerbukan madunya, ya. Penyerbukan madu. Nih, ini madunya yang ini nih. Ya. Yang di samping. Oh, madunya yang di samping. Yang ya. Hitam. Iya. Yang ketembe. Iya. Oke, mantap lah. Ini harus ditutup supaya tidak terganggu gugat oleh masyarakat. Ini kalau mau beli juga boleh. Oh, kalau mau beli. Mau beli bisa langsung sini. Hubungi Pak RW. Pak RW-nya namanya tadi siapa? Pak RW-nya? Panen madu. Parunya siapa lupa
Ya pokoknya nanti adalah infonya di bawah ya teman-teman. Ya, di belakang rumah sakit Nanesa aja. Ya di belakang rumah sakit Nanesa. Oke, kita ngopi santuy dulu. Jangan kemana mah, santuy aja dulu, oke? Red Master, kecil-kecil buahnya. Nih, kalau ada yang matang nih, mau nyobain nggak buahnya nih? Nih, ada yang matang, cobain. Trias Red Master, nanti kita bakal sulap. Kayak gini juga. Misalkan primer W-nya. Ya, ini proses perapian percabangan anggur Red Master di Kampung Anggur. Ya. Kenapa Om harus dirapiin? Supaya pertumbuhan batang primernya bagus. Nah, biar terfokus ke satu batang utama ya. Betul. Jadi jangan kalau pohon anggur masih kecil tuh jangan terlalu banyak cabang. Ini sih menurut kita ya. Tahu kalau menurut ahli-ahli yang lain. Karena kita bukan ahlinya ahli. Core of the core. Intinya inti. Yang ini aja Om nih. Nih. Yang paling tinggi nih. Ini buang. Nah, ini Red Master. Potong ya? Ya. Bismillah dulu tuh. Nah, kita nanti bakal terfokus ke sini. Dan ini monsternya yang bakal kita rapikan si Red Master ini. Si kecut asam manis semprul. Apa di luhur banyak? Segede gini doang. Om Aris. Apa? Di atas aja, jangan di sini ya. Di atas aja dulu. Ya enggak usah nih ya. Dulu kan. Lihat. Wow, segede alahin gambreng, home pipa. Ini udah dibersihin ini. Ya. Kemarin mah lumayan kotornya. Ini udah berapa tahun pohon ya, Om? 2 tahun lebih itu. 2 tahun? Iya. 2 tahun segede gini mantap. Mantap ya. Berarti Kampung Anggur ini baru beberapa tahun. Kalau Kampung Anggur mah belum lama. Belum lama. Tahun. Di anggur itu kan akhirnya bikinnya anggur itu anggota masyarakat gemar bersyukur. Oh, anggota masyarakat gemar bersyukur ya, singkatannya. Iya, gitu doang. Oh. Anggur Kampung Anggur itu anggota masyarakat gemar bersyukur. Anggur enggak, memang enggak ada anggur, awalnya enggak ada. Tapi dari nama itu ada nama itu jadilah ada pohonnya. Yuk, kita babat monsternya dulu ya. Sama Nana Cikupa sama Om Marta atau siapa Om Nana? Siap. Yang tadi rimbun udah diset ulang. Nanti bakal di grafting. Grafting berapa varian Om? 10. 10 varian. Varian impor. Yakin. Oke, teman-teman, sekarang kita udah berada di mana? Ganteng ya? Kita udah berada di Kampung Anggur yang video kemarin itu sempat kita potong, sekarang udah ada sebulan sih Om? Belum ada sebulan ya, cuman udah siap di grafting ya. Nanti ya, udah. Kita akan sambung beberapa variannya. Oke, okay? Let's get started bersama Master Marta. Oh, mantap. Selamat malam Pak. Ya, malam. Ini Bapak Ketua RW di Kampung Anggur. Namanya siapa? Budi Santoso. Pak Budi, oke. Unggulan di Kampung Anggur ini apa Pak? Unggulannya yaitu budidaya lebah tribona atau kalau di Sunda apa namanya lebah teuwel ya. Lebah teuwel. Nah, kalau di Jawa itu kelanceng, kalau di Sumatera, Bali, Kalimantan itu namanya kelulut. Kampung Anggur ini berdiri sejak kapan, Pak? Sejak November 2018. November. Ini program dari pemerintah apa inisiatif masyarakat sendiri, Pak? Jadi ini semua swadaya masyarakat dengan himbauan dari Bapak Wali Kota tentang pembangunan kampung tematik. Gitu. Dana juga semua dari masyarakat? Dana semua murni dari swadaya masyarakat. Jadi kalau kampung tematik kan sebenarnya penataan lingkungan berbasis
gotong royong dengan mengutamakan potensi lingkungannya dan berkesinambungan, itu konsep tematiknya. Kenapa dibuat namanya Kampung Anggur? Jadi kalau kita buat Kampung Anggur itu yaitu kampung yang anggota masyarakatnya gemar bersyukur, dengan makna bersyukur atas nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita dengan bersodakor oksigen, diimplementasikan dengan menanam tanaman. Dan filosofinya apa yang kita lakukan, menata lingkungan, berperilaku hidup bersih dan sehat, itu ingin seperti pohon anggur terus tumbuh, berkembang, merambat dan berbuah. Itu diharapkan ini juga bisa terus merambat ke tempat-tempat lain dan menghasilkan masyarakat yang peduli terhadap lingkungan. Oke. Tapi kalau misalkan ada masyarakat yang mau berkunjung ke sini, boleh Pak? Ya, itu juga tujuan kami. Kami sedang mencanangkan ekowisata Lebah Trigona beserta kampung yang layak dikunjungi. Jadi setiap pengunjung yang datang kemari memang secara gratis, nanti kita juga berbagi tentang bagaimana caranya membangun kampung sesuai dengan apa yang kita alami dan kita jalankan. Berarti semua ini hasil dari swadaya masyarakat sendiri, terus tujuannya adalah untuk menjadikan kampung ekowisata buat pembelajaran buat desa-desa lain menjadi kampung kreatif, seperti itu Pak ya? Iya betul, jadi memang kita bangun ini terutama untuk menata lingkungan yang dulunya lingkungan kumuh, kita jadikan lingkungan yang layak huni dan tentunya berpotensi untuk mengangkat ekonomi, untuk meningkatkan perekonomian masyarakatnya. Di antara kalau di sini itu ada lebah trigona atau lebah tewel. Jadi selain madu yang kita hasilkan, itu ada produk turunannya yaitu propolis dan pollen. Yang kita harapkan kalau masyarakat berbudidaya lebah ini, lingkungan akan menjadi hijau. Karena apa? Pakannya adalah dari tanaman alami. Otomatis masyarakat harus menanam. Dengan sendirinya lingkungan akan hijau, akan sehat karena oksigen-oksigen akan tercukupi. Berarti kalau misalnya ada masyarakat yang datang ke sini untuk membeli produknya juga bisa Pak ya? Bisa, produknya juga kami sudah bentuk UMKM-nya, kita juga jual madunya, itu 100% murni tanpa campuran. Kita jual dengan kemasan 250 ml dengan harga Rp125.000. 125.000. Berarti kalau misalnya ada masyarakat yang mau datang ke sini, alamatnya di mana, Pak? Jadi untuk alamat Kampung Anggur sendiri itu bisa dilihat dari Google Map, sudah ada, yaitu di Jalan Arya Wangsakara, Gang Kampung Anggur RT2 RW3 nomor 31, Kelurahan Umjaya, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang. Dan kalau ingin mengikuti Kampung Anggur itu bisa di follow di Instagramnya dengan nama Kampoeng underscore Anggur. Bisa perkembangan Kampung Anggur terupdate di medsos tersebut. Oh, ada Instagramnya juga Pak ya. Jadi Instagramnya adalah Kampoeng underscore Anggur. Ya, nanti langsung saja ke sini. Lihat, ini sangat kreatif ya. Nah, di sebelah sana adalah pohon anggurnya ya. Nanti kedepannya pohon anggur ini seperti apa Pak? Jadi ya, untuk pohon anggur kita akan coba untuk membudidayakannya dengan cara dengan kolaborasi dengan teman-teman dari Porda untuk bagaimana caranya pemeliharaan tanaman anggur dan bagaimana untuk perkawinan antar jenis di pohon anggur untuk bisa menghasilkan buah yang maksimal. Bapak siap untuk siap merubah varian ini menjadi varian yang layak dimakan? Iya, siap. Karena di sini yang ditanam adalah varian lokal semua Pak ya? Karena ya, tadinya Bapak tidak mengetahui semua varian anggur ya? Iya, betul. Jadi memang awalnya kita cuma ada jenis Red Master. Red Master dengan Bella itu semua lokal. Kebetulan
kebetulan ketemu teman-teman dari kota, kita coba jenis Jupiter dan sudah mulai berhasil. Dan ada satu pohon yang umurnya sudah hampir 2 tahunan, itu juga sama teman-teman sudah ditangkap dan akan digrafting atau disetting. Dan mudah-mudahan kerjasama yang baik antara Kampung Anggur dengan teman-teman di kota bisa membuahkan hasil untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Amin. Karena emang salah satu tujuan Korda Tangerang itu apa, Bapak? Jalin silaturahmi dan hijaukan bumi. Kebalik, hijaukan bumi dan jalin silaturahmi. Coba dikasih lihat dong bajunya dong. Kan ada motonya di baju. Kebalik nih Bapak ini ya. Di belakang, Bapak. Nah, ini salah satu motonya adalah hijaukan bumi, jalin silaturahmi. Jadi kalau kalian pengen menghijaukan bumi, jalin silaturahmi sama Bapak ini. Bapak ini ya. Oke, Master Jahe. Oke, terima kasih Bapak. Semoga semua ilmunya bermanfaat buat teman-teman. Oke. Coba. Mas. Ini Mas. Hakikana yang kampung. Tapi ini dijual online enggak, Perwe? Belum, kita IRT-nya, KIRT lagi ngurus. Dari kecamatan baru selesai. Nanti di akan segeralah di online gitu ya, di marketplace. Ya. Oke, kita jadi untuk sekarang pasaran sih udah tuangin dong. Malang. Ada susah nih, Om. Ya, kita cobain. Di suapin nih. Ini nyuapin anak kecil. Sobat, sini. Cobain. Sama nih rasanya? Ya, ini beda dengan madu hutan, madu odeng. Karena ini ada campuran propolis, campuran pollen. Manfaatnya banyak gak? Nah, ini orang bilang 4 kali lipat khasiatnya dibanding madu odeng atau madu hutan. 2 sendok katanya. Apa mau 2 sendok? Oh, 2 sendok. Rutu lagi. Kalau kebanyakan kelengan. Rada enggak biasa, rada kontraksi di perut. Oh. Emang kalau propolis gitu? Iya. Ini kalau yang punya penyakit-penyakit khusus juga ada. Aduh. Ya, kalau penyakit khusus begitu. Ya, jadi konsumen saya rata-rata penyakit asam lambung. Asam lambung. Saya juga sama, penderita asam lambung setelah ini lama asam lambung. Konsumsi ini rutin, nggak pernah minum obat-obatan kimia. Ini aja pagi sama malam. Darah tinggi. Yang terutama vitalitas. Kasih 10 siung bawang putih tunggal, dimasukkan ke dalam toples tabling, dikasih madu 100 ml atau sampai 150 ml madu tuang, ditutup, biarkan 3 hari fermentasi itu. Iya, nanti bawang putihnya dimakan, itu tahan angin. Kedua, bugar rasanya. Kuat. Inilah. Saya belum paham nih, kalau bujang belum paham. Kuat ya. Ngangkat ya, itulah ya. Stamina jahe. Enggak ada lemesnya stamina. Iya. Gitu. Kerjanya semangat terus ya. Yang jelas kan pengobatan ala nabi kalau madu itu. Iya. Terus madu katanya ada kadar wafanya, enggak ada kadar wafanya. Enggak ada. Paling kalau sistem penyimpanannya saja yang harus dihindari. Kalau madu itu ditaruh di kulkas, itu rusak. Oh, rusak. Terus madu itu ditaruh di suhu panas, rusak. Dia itu suhu kamar aja. Ruangan lah. Buat sebetulnya madu itu tidak boleh bersentuhan dengan logam. Ini kayak sendok-sendok itu nggak boleh. Dengan stainless, dengan logam itu tidak boleh. Jadi, nah, kalau mau minum madu, baiknya itu menggunakan sendok plastik atau kayu, sendok kayu. Itu karena nanti si madu akan rusak zatnya terkena logam, dengan korosi atau yang lain. Nah, kenapa kalau di iklan itu madu selalu ada dari kayu, ada benjolan gitu tuh. Sendok madu. Iya. Makanya kalau madu itu harus tidak boleh bersentuhan dengan logam. Kopi mana?
Nih, pembuangan tunas air Jupiter yang kemarin udah kita pruning. Potas pucuk bawa bunga berapa, Om? 1, 2, 3, 4. Ini mulai 1. Itu di atasnya 3 tuh. 2, 3, 4. Tuh ini. Ini yang kemarin kita pruning udah pada sprout, udah berantakan cabangnya, separuh dibuang-buang. Kayaknya benar harus ada lampu nih. Ini motongnya nggak pas tengah. Tremor lagi tangannya. Nah mantap ya. Mantap. Sip. Terus. Udah. Agadian mandegat. Mas tuh potensi. Semangat. Ingat yang di rumah Om Istighfar. Yo, di rumah mah tuh tetap baik. Beda jatah. Black Panther NN Trans Ninel, ini Trans Ninel Rijamat Julian AK Jupe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti 10 varian. 10 ya total, Om ya? Iya, 10 varian total. Oke, ini sudah kita rubah semua jadi beberapa varian. Ya, isinya ada trau, trans. Ini jupe nggak usah di tag lah ya. Ini jupe sebelah sini ya. Tagnya nggak ada. Ninel. Tuh, udah banyak. Ini varian jupe udah ada belum? Ini dia mata kucing tuh, kalau kena senter nyala matanya. Jupe udah di sini satu nih. Ya. Nanti lanjut sebelah sana. Om ini tadi kayaknya crack aja. Apa? Crack aja tadi. Kedalaman apa masih kelihatan itu? Udah enggak, pas, enggak pas. Ini agak tua ya batangnya ya? Iya. Udah persisi lah. Masih gemeteran ini mah. Lihat, aduh. Jam 11 kurang masih nganggur. Astagfirullah. Hasil grating kemarin ini tagnya pada hilang nih, kayaknya Ninel nih ya. Ini trans langsung bawa buah. Tuh. Mantap, mantap. Hasil karya Om Aris Marta Ato. Aing nyambung ente. Yuk nyambung, sambil nyambung yuk. Kita backup yang kemarin mati. Malu mau umur, hai. Malu mau umur. Iya. Ampun, punya teman begini amat.